السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه wa man tabi'ahum bihsanin ilay yawmiddin Hadirin pemirsa Khazanah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Pertama sekali marilah senantiasa kita haturkan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai pada tahun ke-1444 Hijriah ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana dengan nikmat sehat tersebut kita bisa merasakan dan insya Allah akan merasakan indahnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan kedatangan bulan suci Ramadan pada tahun ini, kita bisa memperbaiki ibadah kita, kita bisa memperbaiki diri kita, dan kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita dan ketakuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, selawat dan salam tidak bosan-bosannya kita doakan kepada Allah. Semoga senantiasa disampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pemirsa Khazanah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tema dari tausiah kita pada hari ini adalah tentang meneladani salah satu sahabat terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Tolhah bin Ubaidillah At-Taimi. Tolhah bin, bin Ubaidillah At-Taimi adalah salah satu dari As-Sabiqun awalun Siapa itu As-Sabiqun awalun Yaitu di antara sahabat Nabi yang paling pertama memeluk agama Islam. Tolhah bin Ubaidillah memeluk agama Islam atas ajakan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Tolhah bin Ubaidillah dan bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah di antara orang-orang yang dijanjikan Rasulullah untuk masuk surga. Ada dua hal yang bisa kita ambil pelajaran dari keteladanan yang dicontohkan oleh Tolhah bin Ubaidillah At-Taimi. Yang pertama adalah pengorbanan harta dan yang kedua adalah pengorbanan jiwa. Pemirsa Khazanah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tolhah bin Ubaidillah adalah sosok yang ketika masa mudanya itu sudah mendapatkan kekayaan yang berlimpah ruah. Namun meskipun Seorang pemuda yang berlimpah ruah dengan harta, dia tidak lantas menggunakan hartanya untuk berfoya-foya. Justru malah dia gunakan hartanya untuk diberikan kepada kaum muslimin untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bawakan ke konteks zaman sekarang, banyak milenial-milenial muda, milenial-milenial muda yang mereka itu sudah mendapatkan kekayaan di masa muda dan ketika mereka bisa menginfakkan menyedekahkan atau mengalokasikan dana-dana atau kekayaan yang mereka miliki untuk kebaikan di jalan Allah seperti membantu orang miskin atau menyekolahkan orang lain untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi maka sejatinya dia sudah meneladani apa yang sudah dicontohkan oleh Tolhah bin Ubaidillah Kemudian keteladanan yang kedua yang kita bisa ambil dari hidup Tolhah bin Ubaidillah adalah pengorbanan jiwa dikisahkan bahwa Tolha bin Ubaidillah adalah bodyguard dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa menjadi bodyguard Rasulullah? Waktu itu ketika terjadi perang Uhud, di mana kaum Muslimin mengalami kekalahan dari kaum musyrikin, Tolha bin Ubaidillah adalah orang yang paling terdepan dalam melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan bahwa ketika kaum Muslimin sudah terdesak oleh kaum musyrikin dan banyak orang-orang musyrik yang melepaskan anak panah dan mencari Rasulullah SAW, Tolha bin Ubaidillah adalah orang yang paling terdepan untuk melindungi Rasulullah. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Tolha bin Ubaidillah sempat tangannya putus karena berusaha untuk melindungi Rasulullah dari uh, anak panah yang akan menyasar Rasulullah SAW. Juga ketika itu Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Rasulullah yang waktu itu sedang terluka. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, setelah ini lihatlah Tolha bin Ubaidillah. Urusi Tolha bin Ubaidillah. Kenapa? Karena waktu itu Tolha bin Ubaidillah diduga oleh kaum muslimin sudah meninggal dunia. Karena ingin menyelamatkan Rasulullah SAW. Tapi ketika Abu Bakar mendatangi Tolha bin Ubaidillah, ternyata Tolha bin Ubaidillah yang berlumuran darah waktu itu hanya pingsan. Maka Rasulullah SAW waktu itu menggelari, menggelari bin Ubaidillah yang sempat diduga meninggal dunia, namun ternyata masih hidup sebagai Seorang jihad atau seorang mujahid yang masih hidup, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal ini yang dapat kita teladani dari Tulaha bin Ubaidillah adalah bagaimana ia mampu mengorbankan jiwanya di usianya yang masih muda untuk Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bawakan ke konteks zaman sekarang, maka kita bisa teladani anak-anak muda, bisa teladani bahwa... Ketika kita benar-benar mencintai orang yang kita cintai, apakah itu ayah kita, ibu kita, pasangan kita, anak kita dan lain sebagainya, maka jiwa pun kita rela untuk mengorbankan untuk orang yang kita cintai. Maka Tolha bin Ubaidillah menganggap Rasulullah sebagai orang yang paling utama dalam hidupnya. Maka dia rela mengorbankan jiwa dan hartanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang hidup di zaman sekarang, yang jaraknya dengan Rasulullah beribuan tahun, maka Seleknya juga, kita berusaha untuk mengorbankan harta dan jiwa kita untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membantu Rasulullah dalam menyiarkan agama Islam ini. Maka, kaum Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari dua keteladanan ini, mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri kita, kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan kualitas diri kita, sehingga kita bisa menjadi seorang yang aljud. Yaitu orang yang dermawan, kita menginfakkan harta yang kita miliki, baik itu untuk kebaikan diri kita sendiri, kebaikan keluarga kita, kebaikan sosial, dan kebaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dari tausiah singkat ini, teladan dari sahabat Rasulullah ini, kita dapat mengambil pelajaran dan ibrah sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih bertakwa dan orang yang lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.